Assalamualaikum semuanya. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi kita langsung saja ke videonya. Jadi pertama-tama itu kalian tinggal record dulu seperti kayak gini. Ini tuh dari Instagram gitu. Nah, untuk kalian yang tanya gimana caranya biar ada timer-timer gitu, nah kalian tinggal buka aja aplikasi Instagram kalian. Setelah itu kalian tinggal geserin aja langsung kayak gini. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang ini kayak tanda panah gitulah. Nah, kemudian kalian tinggal pilih yang photo booth yang ini ya. Nah, terus kalian tinggal pilih aja dulu efek yang kalian mau pakai. Nah, misalnya aku contohkan efek yang ini, dan kalian tinggal klik aja deh yang di bagian sininya. Nah, nanti bakal ada kayak angka gitu. Terus nanti kayak bakal terfoto gitu loh, seperti kayak gini. Ini 4 kali post ya, 4 kali foto gitu. Dan hasilnya bakal seperti kayak gini. Kemudian kalau misalnya kalian sudah suka dengan hasilnya itu, kalian tinggal langsung klik yang tanda icon panah itu dan kita simpan aja ke galeri. Nah, pada saat kalian foto pakai photo booth itu, kalian tinggal record ya menggunakan aplikasi DU Recorder, oke? Nah, jadi aku kan sudah record. Nah, jadinya tuh seperti kayak gini tuh. Kalian tinggal ambil-ambil gaya aja tuh seperti kayak gini. Kemudian untuk hasil dari rekoran aku tuh seperti kayak gini. Nah, kemudian untuk hasilnya ini kita tinggal screenshotin, tapi di screenshotinnya itu di waktu yang gak ada flashnya itu. Nah, di sini kita langsung SS-kan aja. Kemudian kalian tinggal potong sesuai dengan besar fotonya. Dan kita langsung simpan ke galeri. Terus untuk foto yang kedua lagi, foto yang ketiga, foto keempat, kalian tinggal lakukan aja begitu terus ya. Nah, karena aku sudah screenshotin dari 4 foto itu, nah kita masuk aja ke aplikasi PicsArt. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda icon plus itu yang ada di bawah. Terus kalian tinggal klik yang lanjut, pilih keempat foto yang baru-baru kalian screenshotin, klik selesai. Kemudian klik semua foto, pilih dari salah satu foto kalian. Nah, misalnya aku pilih fotoku yang ini. Terus kalian tinggal klik stiker. Nah, kemudian di sini aku search background emoji. Nah, kemudian kalian tinggal search dan bakal ada seperti kayak gini semua. Nanti kalian bisa pilih dari kesukaan kalian aja. Nah, misalnya aku pilih yang ini. Nah, terus kalian tinggal perbesarin aja untuk emotnya itu sampai full gini. Nah, kemudian kalian tinggal klik kayak gambar penghapus gitu. Terus di bawahnya ini kan ada pilihan. Nah, kalian tinggal pilih yang latar itu. Nanti bakal hilang yang di wajah kita atau di badan kita itu. Nah, kalau misalnya kalian gak ada tulisan latar yang ada di bawah ini, kalian tinggal klik yang hapus itu. Kemudian kita tinggal hapus aja di bagian yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, seperti kayak gini, nanti bakal terhapus sendiri gitu loh. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang tanda checklist itu, klik yang terapkan. Kemudian kalian tinggal klik stiker kembali, dan kalian tinggal search lagi anime. Terus kalian tinggal buka. Nah, di sini aku pilih yang ini. Nah, terus di sini aku mau perkecilin dikit dan aku taruh di bawah sini. Terus kalian tinggal klik stiker lagi. Nah, untuk stiker ini tetap aku cari yang anime dan ada kayak gambar beginian tuh. Nah, kemudian kalian tinggal lurusin seperti kayak gini dan aku tinggal perkecilin seperti kayak gini. Nah, oke. Nah, kemudian kalian tinggal klik yang terapkan, klik efek, terus kalian tinggal klik yang FX itu dan kalian tinggal pilih yang noise yang ini ya. Nah, terus kalian tinggal klik yang terapkan, klik efek lagi, terus kalian tinggal geserin yang tulisannya itu yang ada di bawah, klik yang buram. Terus kalian tinggal cari yang buram radial ya yang ini. Dan kalian tinggal klik lagi yang efek buram radialnya sehingga seperti kayak gini. Terus untuk buramnya ini kita kasih sampai di 5 aja. Nah, sampai di 5, terus kalian tinggal klik yang terapkan, klik yang lanjut dan kita langsung simpan ke galeri. Oke, setelah kalau sudah disimpan, kalian tinggal klik yang tanda icon kembali itu, kembali lagi. Nah, jangan disimpan dan kita pilih foto yang kedua. Terus kalian tinggal klik yang stiker itu, klik yang search. Kemudian di sini kalian tinggal tulis Jepang text. Kemudian kita buka. Nah, kalian tinggal bisa pilih dengan kesukaan kalian aja. Nah, misalnya aku pilih yang ini. Terus aku tinggal taruh di bagian tangan aku ini. Nah, seperti kayak gini tuh. Nah, terus kalian tinggal klik yang stiker lagi, klik search lagi itu dan aku tulis cat ears.
Nah, kemudian kita buka. Terus kalian tinggal turunin dan aku pilih yang ini. Dan kalian tinggal taruh di atas kepala kalian seperti kayak gini, tuh. Dan kalian tinggal klik yang terapkan itu yang ada di atas. Kemudian kalian tinggal klik yang stiker kembali dan kalian tinggal klik yang search itu kan. Nah, kemudian kalian tinggal pilih yang anim. Untuk animnya itu aku kasih yang ini. Terus kalian tinggal taruh di bagian yang mana kalian sukai. Nah, misalnya aku taruh di bagian sini. Lalu kalian tinggal klik terapkan, pergi ke efek. Sama untuk efek kayak tadi, kita kasih ke FX dulu, terus pilih yang noise. Kemudian kita terapkan, terus klik efek lagi. Dan kalian tinggal geserin, klik yang buram. Kemudian kalian tinggal cari yang buram radial. Nah, kemudian kita klik untuk buram radialnya, kita kasih di 5. Dan kalian tinggal klik yang terapkan itu. Terus kalian tinggal klik yang lanjut dan kita langsung simpan ke galeri. Dan kalian tinggal klik yang tanda ikon kembali itu, klik lagi yang ini, jangan disimpan. Kita pilih lagi untuk foto yang ketiga. Kemudian kalian tinggal klik yang stiker, klik search itu yang paling atas. Dan kita tinggal tulis error, kita buka. Nah, kemudian kalian tinggal pilih stiker yang ini. Nah, terus aku tinggal taruh di bagian mata. Nah, di bagian sini. Nah, setelah itu kalian tinggal klik stiker kembali, klik yang search ini yang paling atas, dan kita tinggal tulis tanduk merah. Nah, kemudian kalian tinggal pilih yang ini, dan kalian tinggal taruh lagi deh di atas kepalanya seperti kayak gini. Oke, setelah kalau sudah, kalian tinggal klik terapkan, klik efek, dan kita kasih efek sama seperti kayak tadi. Kita kasih noise dulu, lalu diterapkan. Kemudian klik efek lagi, klik yang buram, dan kalian tinggal pilih yang buram radial. Terus untuk buram ini kita kasih sampai di 5. Nah, kemudian kita klik terapkan, klik lanjut, dan kita langsung simpan ke galeri. Setelah itu klik yang tanda ikon kembali, klik lagi, dan aku pilih yang foto terakhir. Klik yang stiker itu, pilih search, dan aku tinggal cari yang namanya itu Jepang Text. Nah, terus aku pilih yang ini. Dan aku tinggal putarin seperti kayak gini dan aku taruh di bagian sini tuh. Nah, kemudian kalian tinggal klik stiker lagi, sama aku cari yang Jepang Text dan aku pilih yang ini. Terus kalian tinggal miringin lagi kayak gini dan aku taruh di sebelah tangan sebelahnya tuh. Nah, seperti kayak gini. Setelah itu kalian tinggal klik stiker lagi, klik search itu yang paling atas. Dan kalian tinggal search tanduk merah. Nah, kemudian aku pilih yang ini. Terus aku tinggal taruh di bagian sini tuh. Nah, kemudian kalian tinggal klik terapkan, klik efek, dan kita kasih efek sama seperti kayak foto yang pertama sampai foto yang ketiga itu. Oke, setelah itu kalian tinggal klik yang terapkan, klik lanjut, dan kita langsung simpan ke galeri. Nah, setelah sudah mengedit fotonya, kalian tinggal masuk aja ke aplikasi CapCut kalian, klik project baru yang ada di atas, pilih foto, dan kita pilih foto yang udah diedit untuk foto yang pertama dulu, dan kalian tinggal klik tambah itu yang ada di bawah. Klik tampilan fotonya, kemudian kalian tinggal klik tampilan fotonya. Untuk durasinya ini nggak usah diapa-apain. Lalu kalian tinggal klik yang namanya animasi, pilih yang masuk atau yang in. Lalu kalian tinggal geserin aja sampai nemu yang goyang secara horizontal atau rock horizontal. Untuk durasinya kita full kan, klik yang tanda checklist, klik yang tanda ikon panah, dan kita tunggu sampai terekspor. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda ikon kembali itu. Terus kalian tinggal klik yang tanda ikon kembali lagi ini. Dan kalian tinggal geserin di bagian bawah itu. Cari yang namanya ganti atau replace. Kemudian kita pilih foto. Dan kita pilih foto yang kedua yang udah dieditin. Terus klik yang tanda ikon panah. Setelah itu kalian tinggal klik yang tanda ikon kembali ini. Dan kalian tinggal klik yang namanya ganti lagi atau yang replace.
pilih foto dan kita pilih foto ketiga. Kalian tinggal lakukan aja begini terus sampai foto yang keempat. Oke, jadi ini sudah foto keempat, kalian tinggal klik yang selesai. Kemudian klik project baru yang ada di atas, pilih video yang pertama kali dieditin. Nah, ini dia. Terus kalian tinggal klik tambah itu yang ada di bawah. Terus kalian tinggal klik tampilan videonya, klik animasi, pilih combo, dan kita kasih aja animasinya itu wobble atau goyangan. Nah, ini dia animasinya. Dan kalian tinggal klik yang tanda checklist, klik yang tanda ikon panah, dan kita tunggu sampai terekspor. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda ikon kembali itu, terus klik lagi yang tanda ikon kembali yang ada di bawah, geserin di bagian bawah, cari yang namanya ganti atau replace. Kemudian kita pilih video kedua yang udah dieditkan. Nah, seperti kayak gini. Kemudian kalian tinggal klik konfirmasi, klik yang tanda ikon panah itu, dan kita tunggu sampai terekspor. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda ikon kembali, pilih lagi ganti atau replace. Nah, kemudian kita pilih video ketiga yang udah dieditin. Dan kalian tinggal klik konfirmasi dan kita langsung simpan ke galeri. Dan untuk foto keempat juga kayak gitu ya, guys. Oke, jadi ini sudah video keempat udah aku editin. Kemudian kalian tinggal klik selesai itu yang ada di bawah, klik project baru ini yang ada di atas. Terus kalian tinggal pilih aja video recordan kalian yang untuk foto-foto tadi itu. Kemudian kalian tinggal pilih video yang udah dieditin tadi. Nah, caranya itu kan ini ada 8 video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, caranya itu kita pilihnya dihitung dari sini kan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 foto yang di belakang itu yang kita pilih karena udah digabungkan antara 2 animasi. Kemudian kalian tinggal klik tambah itu yang ada di bawah. Nah, kemudian kalian tinggal kasih ke paling awalin, klik yang tambahkan audio, pilih yang diekstrak, dan kita pilih aja video yang berupa musiknya. Setelah itu klik impor suara saja, dan kalian tinggal klik tampilan musiknya, klik yang sesuaikan pemotongan, dan kita tinggal sesuaikan dulu untuk beatnya, tapi kita sesuaikan itu untuk beat yang pertama aja ya, guys. Nah, sampai situ aja. Dan untuk yang titik kuningnya itu, yang kecil itu kan ini nggak sesuai dengan video recordannya kan. Nah, kita tinggal sesuaikan aja dulu, karena ini yang terakhir ini nggak bisa dipotong karena ini sudah betul gitu. Nah, berarti aku tinggal geserin yang garis putih yang berada di depan itu. Nah, kalian tinggal tarik garis putih itu yang ada di depan, tapi sesuaikan aja ya dari video kalian, karena aku yang di depannya ini belum siap, makanya aku tarik dari depan. Dan kalian tinggal geserin lagi. Ternyata ini kelebihan gitu, ini kayak aku tarik banget tadi, jadinya kalian tinggal tarik lagi dikit tuh, seperti kayak gini. Nah, karena ini titik kuningnya udah hampir pas gitu, nah seperti kayak gitu, lanjut kita edit untuk jidak-jiduknya. Nah, kalian tinggal perlebarin dulu untuk tampilan fotonya. Nah, kemudian kalian tinggal klik untuk video yang pertama ini, terus kalian tinggal tarik garis yang warna putih yang berada di depan itu ya, guys, bukan yang berada di belakang itu. Nah, kita tinggal tarik dari depan itu sampai di angka 2.7 second. Nah, kemudian kalau sudah, kita tarik lagi dari belakang itu. Nah, aku tarik dari belakangnya itu sampai di angka 0.8 second. Nah, sampai di sini. Nah, begitu juga untuk video yang kedua ini, kalian tinggal tarik dulu dari depan dan kalian tinggal kasih sampai di angka 2.7. Setelah itu kalian tinggal tarik dari belakang ini dan kalian tinggal tariknya itu sampai di angka 0.8. Kalian tinggal giniin aja ke semua fotonya ya, guys. Nah, jadi ini sudah durasinya 0.8 semua. Kemudian kalian tinggal pergi ke potongan yang pertama. Nah, ini dia potongan yang pertama. Terus kalian tinggal cari yang namanya salin atau copy, dan kita tinggal klik salin atau copy-nya itu sebanyak 3 kali. Nah, jadi ini sudah aku salinin sebanyak 3 kali. Begitu juga untuk foto yang kedua dengan foto yang ketiga dan foto yang keempat. Kalian tinggal salinin aja sebanyak 3 kali ya. Oke, jadi ini sudah aku salinin masing-masing fotonya sebanyak 3 kali. Terus kalian tinggal pergi aja ke potongan yang kedua. Ini kan 1, 2. Nah, dari sini kita mau ubah durasinya. Tapi cara ubah durasinya itu beda. Kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti kayak gini. Dan kalian tinggal tarik dari depan lagi ini sampai di angka 0.5 second. Nah, sampai di sini. Terus ini lagi kita kasih sampai di angka 0.5 second. Nah, ini juga
juga kita kasih sampai di angka 0.5 second. Kemudian kalau sudah masuk ke foto yang kedua ini, kita langkahin dulu satu potongan. Nah, kita masuk ke potongan kedua dari foto yang kedua. Nah, kita kasih juga sampai di angka 0.5 second. Oke, jadi ini sudah 0.5 untuk 3 potongan itu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke foto yang ketiga kan. Nah, untuk foto yang ketiga ini kita langkahin satu potongan. Kita masuk ke potongan kedua dari foto yang ketiga. Nah, kita tinggal geserin atau ditarik dari depan itu sampai di angka 0.5. Kalian tinggal gituin juga untuk foto yang keempat ya, guys. Oke, jadi ini sudah aku ubah durasinya 0.5 dan aku tarik dari depan gitu, dan masing-masing fotonya itu untuk yang pertamanya itu kita tidak apa-apain gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi lagi ke potongan yang kedua. Nah, dari foto yang pertama itu. Nah, ini dia potongan kedua dari foto yang pertama. Nah, dari potongan kedua ini aku mau ubah lagi durasinya, tapi caranya lain lagi. Caranya itu kita tinggal geserin garis putih yang berada di belakang itu. Nah, misalnya aku tinggal kasih sampai di angka 0.6. Terus untuk potongan yang ketiga ini aku kasih sampai di angka 0.3. Terus untuk potongan yang keempat ini aku kasih sampai di angka 0.6. Nah, begitu juga untuk potongan seterusnya. Kalian tinggal lihat aja durasinya di background samping itu ya, guys. Oke, jadi ini sudah aku kasih durasinya. Kemudian kalian tinggal pergi aja ke foto yang pertama. Nah, ini dia foto yang pertama. Terus kalian tinggal klik yang namanya overlay, klik yang tambahkan overlay. Pilih video stok itu yang paling atas, klik yang warna putih, pilih yang tambah itu yang ada di bawah. Kemudian kita paskan dulu, dan setelah itu kalian tinggal perbesarin dulu untuk background warna putihnya ini atau overlay warna putihnya. Terus kita klik yang gabungkan, pilih yang namanya overlay, klik yang tanda checklist. Kemudian untuk overlay putihnya ini kita tinggal panjangin sampai ke akhir video. Oke, jadi ini sudah aku panjangin sampai ke akhir video, dan kalian tinggal pergi aja ke foto yang pertama lagi. Terus kalian tinggal sesuaikan dengan garis kecil itu yang berada di dalam kotak warna putih. Nah, kita sesuaikan seperti kayak gini dengan garis panjang putih itu kan. Nah, kemudian kalian tinggal klik bagi atau split. Terus kalian tinggal geserin lagi, cari lagi garis kecil itu, dan kita klik lagi bagi atau split. Kalian tinggal gituin aja ke semua fotonya ya, guys. Oke, jadi ini sudah aku potong-potong untuk overlaysnya. Kemudian kalian tinggal pergi ke overlays yang pertama. Nah, ini dia overlays yang pertama. Kalian tinggal klik seperti kayak gini. Kemudian klik yang namanya animasi, pilih yang keluar, yang out. Terus kalian tinggal pilih yang pudar keluar atau fade out. Setelah itu untuk durasinya kita fullkan aja. Kemudian kalian tinggal klik yang tanda checklist. Begitu juga untuk overlays yang selanjutnya, kalian tinggal klik keluar, terus pilih yang pudar keluar atau fade out. Dan untuk durasinya kita fullkan aja. Setelah itu klik yang tanda checklist. Kalian tinggal gituin aja ke semua overlaysnya ya, guys. Oke, jadi ini sudah aku kasih animasinya. Terus kalian tinggal klik yang tanda checklist, klik yang tanda ikon kembali itu. Nah, kemudian kalian tinggal pergi lagi ke foto yang pertama. Nah, ini dia foto yang pertamanya. Kalian tinggal taruh garis warna putih itu di depan foto yang pertama. Klik yang stiker. Terus kalian tinggal klik kayak gambar galeri gitu yang ada di ujung, dan kita pilih background warna hitam. Nah, ini dia background warna hitamnya. Nanti bakal aku kasih linknya di deskripsi box. Setelah itu untuk background warna hitamnya ini kita potong aja sesuai dengan garis kecil itu di dalam kotak warna putih. Nah, kemudian kalau sudah disesuaikan, kalian tinggal klik bagi atau split. Dan untuk kesananya ini kita tinggal hapus aja. Nah, kemudian untuk background warna hitamnya kita fullkan aja kayak gini sampai ngefull layar. Terus kalian tinggal klik animasi, pilih yang ulang, terus kalian tinggal geserin, cari yang flash. Dan untuk cepatnya ini kita kasih sampai di 0.1 second dan klik yang tanda centang. Kemudian kalian tinggal klik salin atau copy, dan yang udah disalinkan ini kita tinggal tekan lamain, dan kalian tinggal geserin sampai nemu foto yang kedua. Nah, ini dia foto yang keduanya. Setelah itu kalau misalnya kurang untuk foto yang kedua, kalian tinggal panjangin aja kayak gini dan dipas-paskan aja ya, guys. Nah, kemudian kalian tinggal klik lagi salin atau copy, dan kita tinggal tekan lamain lagi, dan kalian tinggal cari untuk foto yang ketiga. Nah, begitu juga untuk foto yang keempat ya, guys. Oke, setelah kalau sudah dikasih foto keempat, kalian langsung klik yang tanda ikon panah itu, dan kita tunggu sampai terekspor.